Ultraman cantik mengubur Ultraman ribut, jahat karena kesal. Waduh, dikubur cuy. Serem banget ya cuy. Di suatu hari, Ultraman cantik sedang berbelanja di pasar karena habis gajian dari misi. Oke, motor kesayanganku akan kuparkir di sini, kata Ultraman cantik cuy, agar aman dan tidak hilang. Tak sabar aku mau beli burger Upin Ipin. Kamu tunggu di sini ya motorku. Ya tunggu di situ aja, gak usah kemana-mana, kan motor gak bisa jalan Ultraman cantik. Oke, pergi ke tempat burger. Mana burgernya cuy? Aku ingin beli burger cuy. Burger adalah makanan enak ya cuy. Oke, burger. Wih, pasarnya kok, waduh, pasarnya cuma kita doang cuy pengunjungnya cuy. Ya ampun, ini pasar apa ini? Ada Kelly jualan. Ini mungkin tadinya rame cuy, jadi kita kesini pagi-pagi sekali, masih subuh ya cuy, baru ada yang jualan. Bu Next, burger Upin Ipinnya ya Bu Next. Aku mau satu ya Bu Next, untuk aku. Baiklah Ultraman cantik, tunggu sebentar ya, aku buatin dulu. Akan kubuatkan dulu burgernya yang super enak. Membuat burger. Oke cuy, lagi dibuat ya burgernya. Ini dia, semoga kamu suka ya. Pasti Bu Next, aku pulang dulu ya Bu Next. Oke, kita pulang dulu. Oke Ultraman cantik, sampai jumpa. Pergi ke parkiran motor. Oke cuy, kita akan pergi ke parkiran motor cuy. Mana parkirannya? Kita udah dapat burger dan kita akan pulang. Ye ye ye. Ayo motor kesayanganku, kita pulang. Saat mau naik bot, woy apa itu cuy? Tiba-tiba ada Ultraman bocil iblis. Itu apa cuy, banter banget. Mencuri sepeda dan membawanya lari. Ultraman ibu jahat mengejarnya sampai motor Ultraman cantik. Hei, jangan kabur kau anak iblis. Aduh, aduh. Woy Ultraman iblis, ini ada motor. Aku akan membawanya dan menangkapnya. Jangan, ini motorku Ultraman ribu jahat. Maafkan aku Ultraman Pink, tapi aku buru-buru. Aku akan mengejarnya, maaf. Awas kau ribut. Kejar anak Ultraman iblis yang membawa sepeda. Oke cuy, kita akan bawa kejar anak Ultraman iblis yang membawa sepeda cuy. Ayo cepat kita kejar. Kejar. Wah, loh dia kemana tuh? Aduh, dia malah kesana cuy. Ingin ku kejar kemana ya? Oh sini, oh ke situ. Cuy, kita kejar dulu cuy. Belum jauh kayaknya dia cuy. Oh itu dia cuy. Masih kelihatan cuy. Dia ternyata membolak-balikan ya cuy. Oke langsung aja kita kejar. Ayo mau kemana kau nak? Mau kemana kau? Oke kita ikuti dari belakang. Ayo mau kemana? Waduh, waduh Ultraman cantiknya malah aku tabrak loh. Oh dia ada orang cuy. Ada orang yang mau menyebrang, jangan ditabrak cuy. Bagus ya nak, walaupun kamu mencuri tapi akhlakmu tidak bagus nak. Oke kesini. Dia kesana mau ngapain? Freestyle dulu apa? Wah dia mau freestyle cuy, nggak tahu kenapa dia diem cuy. Oke dia kayaknya mau freestyle. Oke aku bantu nak. Aku bantu nak. Hasilnya aku bisa menangkap dia cuy. Ayo aku bantu nak. Bantu mau kemana nak? Ayo nak cepet nak. Oke dia udah maju cuy. Oke mau kemana? Oke ke kanan. Oke ke kiri. Langsung kita kesini aja cuy. Hap. Hentikan nak, kau mencuri. Kalau tidak berhenti, paman akan membawamu ke neraka. Waduh, ke neraka cuy, serem banget. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Namamu iblis, iblis kan, betul kan? Aku tidak akan memberikannya paman. Aku tidak akan memberikannya paman. Hahaha, berani sekali kamu nak. Apa kamu tidak takut dengan hukuman ini nak? Aku hanya takut dengan ayahku, bukan dengan paman. Hahaha. Baiklah kalau begitu. Oke cuy, tidak takut dengan ayahnya tapi oke ya, langsung kita kalahkan. Oh aku tahu aja cuy, tautin aja. Rasakan ini nak. Ini adalah motor Ultraman cantik nak. Waduh weh, dipukul kita loh cuy. Parah ya. Parah kamu ya nak. Oke bentar cuy, aku punya trik aja biar anak ini merasakan hukumannya cuy. Dia masih kecil udah pintar mencuri cuy, gak boleh ya kayak gitu ya. Oke kita akan kasih tahu cuy, kita akan kasih paham dia.
Oke, sini 1, 2, 3. Oh, langsung kalah dia, cuy. Gimana? Mau paman tambahi hukumannya? Maaf, paman. Ternyata paman sangat kuat. Lari! Maafkan aku, paman. Wah, dia langsung lari, cuy. Aduh, anak-anak zaman sekarang. Mencuri sepeda itu bukan permainan, dek. Kata pamannya, cuy. Aku akan mengembalikan sepeda ini. Memindahkan barang. Oke, dipindahkan. Wah, sepeda itu berpindah ke markas langsung. Kamu yang mencuri sepeda motorku. Kamu orangnya. Aku bukan mencuri, tapi meminjam Ultraman cantik. Kamu tidak bilang, meminjam hanya membawa dan membawa kabur. Lagian, motor ini hanya aku yang boleh naik, orang lain gak boleh naik. Sekarang, aku akan menguburmu. Maksudnya, jurus kuasa 3. Tarang! Kalahkan Ultraman ribut. Oke, cuy, kita kalahkan Ultraman ribut, cuy. Oke, kita kalahkan. Wis, dia berputar-putar, cuy. Wah, dia diinjak. 1, 2, 3. Kena 1. Ah, kena 2. Nice. Oke, kita pakai shotgun free fire ya, cuy. Ah, kena enggak tuh? Ah. Ah. Enggak kena loh, cuy. Oke, kena, cuy. Tembakan sinar cantik pelumpu. Kenapa tiba-tiba tubuhku tidak bisa bergerak? Kenapa ini? Tolong! Itu adalah balasan karena mengambil motorku. Sekarang aku akan membawamu ke makam dan menguburmu. Dan menguburmu. Karena perbuatanmu itu salah. Aku hanya meminjam dan akan mengembalikannya, bukan mencuri Ultraman cantik. Sudah terlambat. Sekarang kau harus kubawa. Oke, ke tempat pemakaman. Oke, cuy, langsung kita bawa ke tempat pemakaman aja, cuy. Nah, ini dia, cuy, tempat pemakamannya, cuy. Langsung aja, cuy. Oke, kemana, cuy? Kemana, cuy? Dimana dia? Dimana dia? Ah, ini dia. Akhirnya, Ultraman cantik mengubur Ultraman ribu jahat. Setengah badan sampai besok. Wah, setengah badan, cuy, tuh. Sekarang, kamu tinggal di sini ya sebagai hukuman. Air penyegel. Segel cepat. Kotak itu pun muncul air. Ah, tolong, tolong. Sekarang aku akan membeli semprotan nyamuk. Oke, cuy, kita akan membeli semprotan nyamuk ya, cuy. Agar kamu merasakan baunya. Baiklah, aku akan ke supermarket. Tenang saja, di sini gak ada monster. Cepat lo, aku takut nanti kalau aku diserang orang. Banyak ngomong, diam. Baiklah. Ke supermarket beli obat nyamuk. Oke, cuy, jadi kita harus beli obat nyamuk ya. Ada kaca transparan, cuy. Keren banget, cuy. Ada kaca transparan, cuy. Hah, ini dia. Aku akan beli ini aja. Aku akan menyemprotkannya ini ke dia biar dia kapok gak mencuri lagi.
agar dia sadar dan tidak mengulanginya lagi. Rasakan ini ribut, aku akan membuatmu menyesal karena mengambil motor kesukaanku. Waktunya kembali ke pemakaman. Kembali ke pemakaman. Oke cuy, langsung kembali ya. Aku maunya yang cepet-cepet aja cuy, gak usah lama-lama ya cuy. Soalnya kalau kepanjangan durasinya, kalian gak nonton sampai akhir. Saat sampai di sana, ternyata Ultraman Iblis bersiap-siap mengambil kekuatan ribut jahat dengan menyedot kekuatannya ke mesin penyedot. Tolong aku Ultraman cantik dari Ultraman ini. Tolong sebelum aku menjadi setan. Wah, ada Ultraman setan. Ultraman Iblis. Dia milikku. Beraninya kau Iblis ingin mengambil kekuatannya. Kebetulan sekali ada Ultraman cantik. Baiklah, aku akan menyedotmu juga. Oke cuy, langsung aja kita kalahkan ya cuy. Oke, kalahkan aja. Dia jatuh. Oke, kita semprot ini aja. Aku semprot aja cuy. Ultraman cantik ini lemah cuy, dia gak bisa ngalahin kita ya. Jadi kita semprot aja dia. Kita semprot aja. Semprot terus. Tembakan iblis kegelapan. Oh sakit. Ultraman cantik tidak. Ultraman cantik pun pingsan. Beraninya kau menyakiti perempuan. Aku tidak akan mengampunimu iblis. Aku marah. Magma hitamku marah. Ultraman ribut jahat keluar dari kuburan. Kau memang seorang pengecut, Ultraman iblis. Apa aku terlihat peduli ha? Apa aku terlihat peduli? Aku tidak peduli sama sekali. Bom TNT spawn, ayo maju. Oke, kita kalahkan cuy dengan bom TNT kita cuy. Rasakan bom TNT ini. Rasakan langsung kalah dia cuy tanpa tersisa. Tembakan 7 TNT. Rasakan ini, tembak. Aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkan Ultraman cantik sekarang dan membawanya ke rumah sakit. Dan Ultraman ribut jahat memasukkan Ultraman cantik ke mobilnya dan akan membawanya ke rumah sakit agar sembuh dan terawat. Selamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa kalau subscribe ini seru kalian. Jangan lupa nyalain kelabang. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.